DPD LDI Kota Bekasi berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri menggelar sosialisasi penyuluhan hukum. Acara tersebut dikemas dalam program Jaksa Masuk Pesantren yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Baitul Haq, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 21 Februari 2023. Acara yang dihadiri kurang lebih 150 peserta ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan santri, guru pondok, serta pamong pondok pesantren, agar mereka lebih memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPD LDI Kota Bekasi, Ari Wijanarko mengapresiasi Kejari Kota Bekasi karena berkesempatan mengedukasi santri dan guru pondok pesantren mengenai hukum. Harapan kami tentu para santri bisa sadar hukum, ya, sehingga mengetahui masalah hukum dan menghindar, ya, dari terjadinya permasalahan hukum, ya, karena kalau sudah kita terkena permasalahan hukum itu nanti akibatnya waktu kita tersita, ya, walaupun mungkin belum tentu kita salah, ya, tapi yang jelas waktu kita tersita yang menghambat nanti para santri dalam belajar, dalam proses belajar mengajarnya bisa terhambat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bekasi, Endro Adi Anggoro berharap setelah diselenggarakannya sosialisasi penyuluhan hukum ini, para santri mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama belajar mengenai materi hukum, ya. Hukum agar mengenali hukum itu sendiri, kita dapat menjauhi hukuman juga, kita harus sebagai negara hukum, kita harus mengerti hukum. Tadi dijelaskan mengenai adanya materi mengenai kejaksaan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penerangan hukum mengenai bahan umum, yaitu empat pilar kebangsaan. Melalui acara tersebut diharapkan para santri, guru, dan pamong pesantren Baitul Haq mampu memahami materi hukum yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah mewujudkan ketertiban dan keamanan serta jauh dari masalah hukum.